kecil ya. Iya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, tadi aku menggunakan body scrub dan juga shower scrub dari Scarlett Whitening pada saat mandi. Di sini aku punya beberapa variannya dan restock beberapa kali karena saking sukanya aku dengan produk body care Scarlett Whitening ini. Nah, untuk body scrub yang aku restock terbaru yaitu yang varian pomegranate. Ini tuh wanginya menurut aku manis dan juga nggak terlalu strong. Dan untuk teksturnya seperti biasa, ini itu halus jadi nggak sakit saat diaplikasikan di kulit. Nah, fungsi dari scrub ini untuk mengangkat sel kulit mati serta terdapat kandungan glutathione dan vitamin E yang membantu untuk menjaga kelembapan serta membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, aku juga beli shower scrub yang varian pomegranate. Seperti yang aku bilang tadi, varian ini wanginya itu manis dan gak terlalu strong dan merupakan salah satu varian favorit aku. Nah, di dalam shower scrub Scarlett Whitening ini terdapat buliran beads halus yang dapat membantu untuk memaksimalkan dalam mengangkat sel kulit mati. Selain itu, terdapat kandungan glutathione serta vitamin E yang dapat membantu untuk melembabkan dan mencerahkan. Nah, aku juga baru aja restock body lotion yang varian romansa. Varian romansa ini menjadi salah satu varian favorit aku karena wanginya tuh mirip-mirip dengan yang varian pomegranate, manis dan juga gak terlalu strong. Nah, di dalam body lotionnya ini udah terdapat kandungan glutathione serta vitamin E yang dapat membantu untuk menjaga kelembapan kulit serta mencerahkan kulit. Rutin aja pakai body lotion dari Scarlett Whitening ini supaya kulit kalian itu terasa lebih sehat. Bisa kalian lihat sendiri di sini, untuk tangan yang udah aku pakein body lotion ini terasa lebih lembab dan juga lebih cerah dibandingkan tangan yang belum aku pakein body lotion. Jadi ini beli 10 dulu, yang penting cukup buat hari ini. Oke, udah jadi dan semua bahan-bahannya juga udah siap.